Selamat siang dulur-dulur sedaya. Hari ini, siang ini kita mau bangkit Bubu Nila. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Woi, udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe dong. Oke, kawan-kawan. Disinilah lokasi untuk menahan perangkap ikan atau vanila. Di sini ada dua macam perangkap ikan yang kami tahan sore ini. Yang pertama berbentuk kerucut, dan ini yang berbentuk kerucut. Dan mari kita saksikan proses untuk penahanan perangkap ikan berbentuk kerucut ini. Bo, kalau nganyi kok boleh? Boleh, kalau nganyi boleh. Tanpa banyak areal. Banyak boleh. Sampai 2 jam lah. Jam 2 boleh, jam 2 boleh. Jam 2 boleh uyang ubang pulang lah. Tak tahu bekam 5. Nop. RPI. Menjah-menjah terus. Ya ke topik bambang tu berjalan tu. Ini harus cocah lah kepala apa tu, bawah lah. Ya. Kepala apa tu. Yalah. Jual 10 kilo, tiba 6 kilo. Sekarang itu lo caranya lah. Apa? Untuk bos apa lo, untuk bos rokah lo kan. Bagi tu yang jawa sawah tak. 6 kilo boleh tak? 6 kilo? Kau. Lepas tu apa? Lepas tu lah yang ngok tau. Paling ketek dalam tu 8 kilo. Tu. Langsung juga aku jengok. Esok pagi tu aku jengok. Wah, yai lah. Tiga air tu bong. Oh, royik. Ikut dah. Banyak isi. Lah, tu semua alam lah. Alam lah. Ada manen noh om tiko le kan. Loyo ah iko santai, siap tu bisa tidur le kan. Tu nang le boru dah kali mah kali 30 lah godang turun. Pergi lu nak anu, godang untuk makan aja. Nyo kahalian. Lai bidang itu noh. Lomoh noh. Kalau tak anda noh moh ni. Tak tahu teknik-teknik itu. Oke kawan-kawan, seperti yang kita saksikan, perangkap ikan kita timbuni dengan pelepah sawit. Ataupun nanti kawan-kawan jika susah menemukan pelepah sawit di lokasi tempat penahanan perangkap ikan, maka boleh juga menggunakan daun-daun lain asalkan perangkap ikan tersebut tertimbun, karena nanti ikan tersebut akan mengira perangkap ikan yang kita tahan adalah rumah mereka atau sarang mereka. Dan ini kayu, sepertinya ini semacam mantra kawan-kawan. Kawan-kawan, ini merupakan perangkap ikan yang kedua atau yang berbentuk persegi, dan tentu saja lokasi untuk penahanan perangkap ikan ini berbeda dengan yang perangkap ikan yang pertama tadi. Ini dia lain aja. Ini dia ikan hidup untuk awak tengok 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 tengok. Apa? Sumpan. Kaki banyak mana ya? Baru. Ini kalau hujan ni banyak mana ya? Banyak hujan. Sih.
Ni kan nak masuk ikut bila noh. Ya. Ni tu dah ikut tu. Oh tu buka palu tu. Tang ni tu wet ni. Oke kawan-kawan, setelah perangkap ikan kita tahan semalam, maka sekarang kita menuju lokasi tempat perangkap ikan kita tersebut. Dan di sini terlihat banjir karena dari jam 11 malam tadi hingga sekarang pukul 7 hujan masih terasa, walaupun saat ini hanya tersisa gerimis-gerimisnya saja. Kawan-kawan, ini perangkap ikan yang pertama. Mari kita saksikan. Nah, inilah proses gugu oleh ketua kami. Apa? Suhu. Alhamdulillah. Sekaligus pawangnya. Banyak isi ke? Ini lah mesti sini no. Ya cuci ya. Sotiran no. Tidak boleh. Itu dia ini no. Kau telah kuno dan kau jauh kuno. Kau lagi hanya apa? Kau di bubuk yang awak angkat no, yang apa nak pergi lawan angkat no. Itu kau jauh, itu yang kamu eh no. Tu yo ya awak angkat lah ni jap apa dulu kita angkat lah. Ko tekan lah. Angku eh. Sedangkan punya abang apa yo dua buah. Empat buah sebenarnya itu apa eh. Ketek apa bubur. Otak aku nak tu moyak jalan dok. Itu dia. Tu ada sikit lontor di bawah. Kadang gaji 200. Kayanya lah tangkau untuk. Kenal ya. Ah. 10 kilo aja dia 6. Boleh mu ke mampu? Agak ye nak on. Lagi lah. Lagi lah. Karikan ke buk yang tuli ikut. Yang buang kau. Halo, apa yang lain yang abang tadi ni? Ikut nak layak pun, Bapur. Sau. Ya. Ya. Patulian dia mangkit kan eh. Bambur ambil tak tu sakit tu bambur ha. 8 kilo lah menu. Di bangkit deko. Ya. Dua buah tu bangkit tu. Kawan-kawan, mari kita menuju ke perangkap ikan yang kedua. Dan mari kita saksikan. Yang saya pun ni tu. Ikan Indonesia. Sumur ni. Indonesia. Ya kawan-kawan, inilah hasil tangkapan kami di pagi hari ini. Inilah hasilnya kawan-kawan. Inilah hasil kutipan kami di pagi hari ini. Payah menyayang ah. Satu lagi. Nak bocor eh. Kan gabus. Tiangnya besar. Gabus. Nampak balo nampur. Palanya enggak nampak. Ha.
Kalau yang kanyi-kanyi kastil, umur gabus tu dah yang jatuh. Kau putih yang putung? Ikan gabus hitam. Cana, cana.